Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan 50 calon anggota dewan terpilih di Hotel Horizon, Kecamatan Waringin Kurung, Sabtu 10 Agustus 2019. Hal itu dilakukan melalui rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Serang pada pemilihan umum tahun 2019. Izin Ketua. Ini bentuk bahwasannya penyelenggara negara, baik KPU dan Bawaslu, melaksanakan tugasnya sesuai. Saya kader Nahdlatul Ulama, ketua juga Nahdlatul Ulama. Dindin Kabar TV melaporkan.